Ya ampun. Hai sobat, welcome to Faiharai Channel. Sekarang kita sedang ada di situ Cileunca, masih di kawasan Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Setelah kemarin kita camping di tempat yang berbeda, sekarang kita bergeser ke situ Cileunca buat nyobain wahana flying fox yang ada di sini. Tapi pas waktu lihat wahananya, flying foxnya di sini, sobat di atas sini, dan luncurnya sampai ke ujung sana tuh, jadi harus nyebrang. Nyebrang situ dong, ya Allah. Rai berani nggak? Berani. Kok pegang dada? Itu kenapa coba? Kenapa? Takut? Kenapa? Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Sama papa? Serius iya? Dek, itu yang di atas tangga siapa, Dek? Kalau kakak berani nggak? Berani dong. Ya ampun. Emang sih kalau ngelihat ininya sih, jalurnya agak serem juga sih, memang benar sih. Tapi kalau udah di atas pasti seru. Oke. Okay. Kalau udah di atas pasti seru. Iya. Wow. Oh ya sobat, di sini juga banyak yang lagi body rafting. Ini seru, so ada perahu juga nih yang ini nih sobat. Camping-camping di depan situ nih di sini. Seru, seru, seru. Takut naik flying fox yang tinggi ya tadi? Takut. Iya. Ajo jadi mau naik gak? Enggak. Oh enggak, Konara? Enggak. Berani? Tetep aja berani gak? Berani. Oh, nanti kita lihat ya sobat. Oh, ayo enggak. Gimana coba? Oke, nanti kita lihat aja ya, apakah Teteh sama Rai lanjut, berani atau gimana? Pasti Aima teriaknya kenceng. Gimana coba kalau teriak? Ya ampun, ya ampun. Nah sobat, karena Rai belum berani naik flying fox-nya sendiri, jadi Rai ditemenin sama papa deh. Ditemenin sama papa. Iya, ayo. Nih. Iya, ya, anak-anak kecil semua. Hai, hai. Boleh, Teteh. Berdua juga bisa. Sementara Rai sedang bersiap-siap, Mama ikut naik perahu untuk menunggu di seberang sana. Siapa? Dari yang lucu. Ya Allah. Kembar ya. Yeay, lagi naik flying fox nih sobat. Ya ampun. Ya ampun. Gimana? Pokoknya yang heboh ini mah. Bapak, aduh. Kita semua kita puasa. Puasa makan padang. Ayo gimana Ayo, takut gak barusan Ayo? Tadi ya? Seru gak? Mau lagi gak? Oh wow, beneran seru. Gak mau. Berani Tante Nara sama Ai.
Yeay, Tete. Berani. Nah sobat, setelah semuanya selesai, kita kembali lagi ke tempat semula dengan naik perahu.